Dengan berat hati, Starla mengatakan kepada Arya bahwa saat ini ia sedang ingin sendiri tanpa diganggu oleh orang lain. Ia ingin membatasi orang-orang yang akan berkomunikasi dengan dirinya. Dan hal ini dilakukan oleh Starla dengan harapan agar hubungannya dengan Arya bisa benar-benar semakin menjauh dan merenggang. Karena ia tidak ingin, ya guys, membuat rasa yang ada dan juga cinta yang ada dalam hati Arya semakin dalam kepada Starla. Sedangkan ia saat ini berusaha untuk menghilangkan mengenai isu-isu yang tidak mengenakan mengenai hubungannya dengan Arya. Lantas apa ya guys hal yang akan terjadi di episode selanjutnya?